Halo sahabat BL, oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat BL semuanya tentang bagaimana cara kita potong rambut atau proses daripada pemotongan rambut. Nah, dalam pemotongan rambut itu ada 3 tahapan, dan 3 tahapan ini kita akan ibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Yang pertama ada pondasi, yang kedua ada dinding, yang ketiga ada atap. Nah, untuk pondasi sendiri, kalau di dalam dunia potong rambut itu adalah pola atau bentuk, ya. Yang kedua yaitu adalah dinding. Dinding adalah garis gradasi atau lebih kita sebut di sini sebagai galengan. Kenapa kita beri nama galengan? Itu karena untuk mempermudah siswa, agar siswa di situ mudah mengucapannya dan mudah mengerti, ya, kayak gitu. Dan nama galengan ini emang kita khususkan cuma di sini, tidak ada di luaran. Kalau kalian ngomong galengan di luaran, pasti mereka tidak akan tahu, karena nama ini hanya nama yang akan kita gunakan di sini ketika belajar, kayak gitu. Yang ketiga yaitu adalah atap. Atap adalah rambut bagian atas atau top. Nah, seperti apa bagian-bagiannya? Tetap tonton video ini sampai habis. Mari kita lanjutkan.